Selamat siang, Mbak Lucinta. Kamu mama. Dulu ya. Selamat siang, Mbak Lucinta. Itu kok udah dimakan-makanin sih? Orang belum dibayar juga. Sabar, jangan sewot. Bayar dulu, baru makan. Jangan sewot, hitung aja. Dibayar kok. Ya ini lagi dihitung. Ya udah. Sebelin banget sih. Ngotot amat sih jadi orang. Bah, gak boleh gitu. Udah ya nih totalnya. Rp1.250.000. Berapa? Rp1.250.000. Rp1.250.000? Iya! Mamet, mau Mamet yang bayar atau Bos yang bayar? Tenang aja. Kali ini biar Mamet yang bayar, oke? Okay? Silakan OKB Mamet. Terima kasih banyak OKB Tebas. Bayar, Mamet. Mau. Ini, semuanya aja ambil buat Mbak Lucinta. Nah. Mamet! Aku. Mamet ini bercanda ya? Ini kan uang palsu. Uang palsu? Cok deh. Ya, lu gimana sih, Mat? Lu ngepet gimana sih pakai duit palsu? Ya. Ini kan bikin malu OKB dong. Ya, lu uang palsu. Cobain dulu kerja kepadanya seorang susah. Pakai uang palsu segala. Ya, gak ada gunanya. Bikin malu OKB aja lu. Cukup gak? Apaan sih? Ini pada bercanda ya, main-main ya? Apa lagi? Kurang. Ambil. Ini palsu semua. Nih. Bedain mana yang asli sama mana yang palsu. Ini asli, ini palsu. Saya bedain nggak? Bikin nanti diipu dong. Aduh, ini berangkat lagi. Pake-pake-pake, kanjeng bagus. Kopernya kok, mas hati-hati ya, lagi ada penipu yang berkeliaran loh, modusnya gandain uang gitu. Oh iya, makasih mbak. Iya sama-sama. Ya. Casa juga inget tuh mas, ciri-ciri orangnya kayak gimana. Tingginya itu kira-kira, ya semas gini lah. Oh iya? Terus kulitnya juga agak sawo-sawo mateng gitu. Oh. Kayak mas juga. Terus tadi Cesa juga sempat ngobrol sama orangnya. Suaranya tuh ya... Emang suaranya kayak apa? Suaranya bukan kayak mas sekarang nih. Tapi iya. Suaranya tuh lebih mirip kayak sebelum mas batuk tadi tuh. Iya, mirip banget kayak gitu. Iya. Iya. Ya. Ya betul mbak. Hati-hati ya mas. Iya. Makasih mbak. Iya sama-sama. Serem banget banyak penipuan. Mas Mail. Aduh lu kita takut. Ada apa sih mbak? Di Transmart ada dukun penggada uang. Mana ada dukun sih mbak? Aduh lepasin deh. Mas Mail, kamu itu gak kena tipu ini kan Kanjeng Bagus? Ya enggak lah, saya kan gak percaya sama yang begituan. Iya sih. Tapi Mas Mail, Lupita itu tahu banget apa yang kamu percaya. Emang apa? Kamu tuh jangan pura-pura gak tahu gitu. Apaan? Kekuatan cinta kita, Mas Mail.